Pertama-tama, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang Allah telah anugerahkan kepada kita daripada kita kecil sehinggalah kita menginjak ke alam dewasa sehinggalah kita berada pada ketika ini. Begitu banyaknya nikmat yang Allah taala telah anugerahkan kepada kita, maka sekarang ini terpulanglah kepada kita sama ada ingin mensyukuri nikmat tersebut atau mengkufuri nikmat tersebut. Allah taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia kata la in syakartum, jikalau engkau syukur terhadap nikmat yang Allah taala kurniakan, la azidannakum, nescaya akan aku tambah lagi. Dan Allah tidak pernah mungkir janji. Bila Allah Ta'ala menghendaki untuk menambah ni'mat, pasti Allah Ta'ala akan tambah lagi ni'mat. Sama ada ni'mat itu ni'mat di dunia ataupun ni'mat di akhirat. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, la'in kafartum, jikalau engkau engkar, tidak mensyukuri ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku ini merupakan azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat memedihkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak membincangkan berkenaan dengan Al-Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj, tetapi belum sampai masuk. Jadi saya cuma menceritakan peristiwa yang membawa kepada Isra dan Mi'raj, iaitu berlaku daripada dua sudut, daripada sudut para malaikat dan juga daripada sudut penduduk bumi. Daripada sudut malaikat, kerana nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun termaktub di tiang-tiang arasy, termaktub pada setiap langit, sehingga mereka ingin mengenali siapakah susuk tubuh yang bernama Muhammad tersebut. Dan disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahawasanya Nabi Adam alaihi salam ketika mana turun ke dunia, baginda telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bi haqqi Muhammadin illa ghafartani, dengan hak Muhammad, artinya dengan keberkatan Nabi Muhammad, tawassul pertama yang dilafazkan oleh Nabi Adam alaihi salam dan manusia yang pertama bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Nabi Adam alaihi salam. Siapa mengatakan? Al-Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir menyebutkan dalam kitab di Al-Bidayah wa Nihayah bahawasanya Nabi Adam alaihi salam bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah bertanya, kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana engkau mengenali Nabi Muhammad itu? Bagaimana kau mengenali Muhammad? Maka dia mengatakan, ketika roh aku masuk ke dalam tubuh ini, maka mata aku memandang ke dalam syurga, lalu aku nampak tulisan Muhammad Rasulullah. Kalau bukan dia manusia yang istimewa, mustahil namanya termaktub di tiang-tiang arasy Muhammad Rasulullah. Maka para malaikat, mereka ingin mengetahui manakah susuk tubuh yang bernama Muhammad tersebut. Maka mereka ternanti-nanti sehingga berlakulah peristiwa Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga, keluar daripada syurga. Dan disebutkan dalam kitab Sirajul Talibin ada beberapa watak yang terlibat, antaranya adalah Nabi Adam alaihi salam, Hawa, dan kemudiannya seekor ular dan juga iblis. Maka mereka itu saling berkait antara satu sama lain, kisah dia membawa kepada keluarnya Nabi Adam alaihi salam. Bila mana nama telah pun ada, mereka ingin mengenali, lahirlah Nabi selepas daripada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh pun lahir. Maka malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, hadza Muhammad, ini ke Muhammad? Ini bukan Muhammad, ini Nuh. Kemudian lahir lagi Nabi yang lain. Malaikat bertanya lagi, hadza Muhammad, bukan, ini bukan Muhammad, Idris. Lahir Nabi yang lain. Akhirnya lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka bertanya, hadza Muhammad, inilah Muhammad. Bila inilah Muhammad,
maka tersebarlah berita di atas sana bahawasanya Muhammad telah pun lahir. Bila Muhammad telah pun lahir, maka mereka nak kenal mana susuk tubuh Muhammad. Sebab itu bila berlakunya Isra' dan Mi'raj, para malaikat bertanya, "Man ma'ak?" Siapa bersama kau wahai Jibril? Dia kata, "Muhammad Al-Bu'is." Adakah telah dilantik menjadi rasul ataupun belum? Nak mendengar suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa yang pertamanya adalah daripada pihak para malaikat yang nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pihak yang kedua pula, peristiwa yang berlaku di muka bumi yang membawa kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Al-Quran merakamkan, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Allah Ta'ala menyebutkan, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailan, pada waktu malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Allah telah berkati sekeliling Masjidil Aqsa itu, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi ada juga ulama membahaskan perkataan linuriyahu min ayatina, linuriyahu, untuk kami tunjukkan Muhammad ini, min ayatina, daripada tanda kebesaran kami. Jadi sana ada juga ulama sufi mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad dibawa naik ke atas supaya dipertunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat, inilah yang kau tunggu-tunggu selama kini. Muhammad inilah yang kamu tunggu. Linuriyahu, supaya kami tuntunkan dia ini, Muhammad ini, min ayatina, merupakan tanda-tanda, tanda-tanda daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang masyhurnya adalah supaya kami pertuntunkan kepada Nabi Muhammad ini tanda-tanda kebesaran kami. Nah, kemudian akhirnya Allah Ta'ala menyebutkan innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar dan juga maha melihat. Apakah yang menyebabkan Allah menutup ayat tersebut dengan innahu huwas samiul basir? Sesungguhnya dialah Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Allah maha mendengar rintihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah maha melihat apa yang berlaku ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah pun dicerca oleh manusia di Taif. Kemudian Nabi kita Muhammad berada pada tahun kesedihan. Allah melihat dan Allah mendengarnya. Ada. Jadi ayat tersebut, dia ada ayat lagi sebelakang dia itu yang nak menceritakan peristiwa yang membawa kepada Isra' dan Mi'raj. Kita ambil daripada ayat udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Di situ mulanya ayat tersebut. Kemudian barulah subhanallazi asra bi 'abdihi. Baik. Saya baca malam ni tuan-tuan sedikit daripada kitab Tafsirul Janadain, ya. Kemudian saya ambil lagi beberapa kisah daripada kitab As-Sirah Al-Halabiyah yang dikarang oleh Syekh Ali bin Burhanuddin Al-Halabi Asy-Syafi'i. Kitab Sirah. Yang kitab Sirah ini dia agak detail dan cerita dia agak pelik sedikit. Ha, baik. Sekadar kita menambah-nambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Dia kata, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, udu'u nasa ya Muhammad. Dia kata, serulah wahai Muhammad segala manusia, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Yakni kata Imam Suyuti, ila dini, yaitu kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tugas para rasul, yaitu memanggil manusia, mengajak manusia meninggalkan kekufuran menuju keimanan, daripada menyembah Tuhan yang banyak kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, dia mempunyai satu sifat, yaitu sifat dipanggil at-tabligh, yaitu menyampaikan. Dalam pengajian ilmu akidah, dalam masalah menyampaikan ini dibahagikan kepada tiga. Pertama sekali,
Allah Ta'ala menyampaikan satu wahyu kepada Nabi kita Muhammad untuk dirinya sahaja. Yang kedua, disampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad supaya disampaikan atau tidak menyampaikan, terserah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, itu diperintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan. Boleh faham tuan-tuan? Artinya ada wahyu yang disampaikan itu khusus untuk Nabi kita Muhammad. Ada wahyu disampaikan kepada Nabi, diberi pilihan sama ada menyampaikan ataupun tidak. Dalam kitab Sahihul Bukhari, satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia panggil Abu Hurairah. Dia panggil Abu Hurairah dan berbisik kepada Abu Hurairah. Kemudian dilihat oleh isteri Nabi, Aisyah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Dia kata, "Antara aku dengan Rasulullah. Kalaulah benda itu perlu disebarkan, Nabi mesti menyebarkannya." Di situ bermakna ada wahyu yang diberikan kepada Nabi kita, tetapi diberi pilihan sama ada menyampaikan atau tidak menyampaikan. Dan yang ketiga, iaitu wahyu yang diberikan kepada Rasulullah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu. Hatta perkara yang menyinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ketika peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum yang bertemu dengan Rasulullah, dia seorang yang buta. Sampai di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpaling kepada tempat yang lain. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah, dia kata berpaling Nabi dan masam mukanya. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau sekiranya Nabi tidak menyampaikan, Nabi menyembunyikan, apa perlunya Nabi menyebarkan satu ayat yang menyentuh baginda sendiri? Itu menunjukkan Nabi seorang yang amanah kepada apa jua wahyu yang diperintahkan supaya menyampaikan kepada orang lain. Maka Nabi ini, dia menyampaikan wahyu dan berdakwah mengajak manusia daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, daripada menyembah tagut kepada menyembah Allah. Maka Allah memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka Nabi pun menyeru kaum dia bagi petang, siang dan malam, bermula di Makkah sehinggalah ke Madinah Al Munawwarah. Baik, kemudian Allah menyebutkan bil hikmah. Kata Imam Suyuti, bil hikmah dengan makna bil Quran, itu serulah wahai Muhammad umatmu dengan hikmah, yakni dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Di samping itu, wal mau'izatil hasanah, iaitu al-qaulir raqiq, iaitu dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang baik. Artinya Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan Al-Quran, berdakwah dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, hikmah ini juga disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi sesuatu yang pahit, tidak dirasakan kepahitannya, ini dikatakan sebagai hikmah. Seorang doktor, dia perlu bagi makan seorang pesakit dia dengan ubat yang sangat pahit. Hikmah doktor macam mana? Disalutkan ubat tersebut dengan salutan yang tidak terasa pahitnya. Kalau dia beri air dalam sudu tuan-tuan, ya, berbentuk cairan, liquid kan, letak dalam sudu, pahit kan, tak daya minum. Hikmahnya bagaimana? Disalutkan dengan kapsul dan sebagainya. Bila makan tak terasa pahit, maka bertindak dalam perut tadi. Ini hikmah. Begitulah dia kata, bila berdakwah gunakan hikmah dan cakap dengan percakapan yang lemah lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berhujahlah dengan hujah yang baik. Kaddu'a'i ilallah biayatihi wa du'a'i ila hujajihi, iaitu dengan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Wa du'a, dan mengajak mereka itu berdasarkan kepada hujah, bukan berdasarkan kepada cakap-cakap kosong, tidak. Bawakan hujah dia. Kalau Allah taala benar-benar Tuhan, mana hujah dia? Kalaulah benar-benar patung berhala ini bukan Tuhan, mana hujah dia? Mana? Allah mengaku dirinya Tuhan. Patung berhala tidak pernah mengaku diri dia Tuhan. Ada patung berhala mengaku dia Tuhan? Tak ada. Manusia mempertuhankan dia, melantik dia sebagai Tuhan. Allah menyebutkan Al-Quran. Dia kata, innama anallah, sesungguhnya akulah Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah mengiktiraf ketuhanan diri dia.
Dan selain daripada Allah, tidak ada yang mengaku dia Tuhan, termasuk iblis laknatullah. Tak mengaku dirinya Tuhan. Bila dah kufur seseorang, dia kata inni bari'un minka, inni akhafullah rabbal alamin. Iblis kata demikian, aku berlepas diri daripada kamu, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian Adam. Itu iblis mengatakan demikian. Artinya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti juga antu pocong dan sebagainya, kan? Dia tak pernah aku dia pocong. Siapa kata dia pocong? Kita mengatakan dia pocong. Hantu pocong, hantu kopek pun ada lagi. Ada penangga. Kenapa dia masih tak ada semua tu? Kek senia aja yang ada. Super juga Ultraman, Superman. Ada di belah orang putih je. Sini tak ada Superman. Ada. Artinya, dia cuma watak-watak ciptaan oleh manusia yang tertentu, dengan tujuan yang tertentu, dan dia tak pernah mengaku diri dia. Begitu juga berhala, ciptaan manusia yang tidak pernah mengaku ketuhanan diri dia, tetapi manusia yang mempertuhankan dia. Sedangkan Allah, dia mengaku dirinya Tuhan. Sebab itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajak manusia kepada agama Allah berdasarkan kepada ayat-ayat Allah, berdasarkan daripada hujah-hujah yang menunjukkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu a'lam, iaitu terlebih mengetahui, biman dhalla an sabilih, dengan mereka yang tersesat daripada jalannya, daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia mengetahui siapakah mereka yang mendapat petunjuk. Ini ibarat daripada ta'aluk inkisyaf ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, sifat ilmu Allah taala ini dia berta'aluk. Dah, ini sifat ma'ani. Kalau kita mengaji sifat 20, dia ada perbincangan tentang sifat ma'ani. Nah, tadi kan nak sentuh kita tauhid kan? Kan? Jadi Allah taala menyebutkan inna rabbaka huwa a'lam. Sesungguhnya Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, dialah yang lebih mengetahui, biman dhalla an sabili, terhadap seseorang yang telah pun terpesong daripada jalan agamanya. Dan dia juga yang mengetahui siapakah yang mendapat petunjuk. Sekalipun mereka berpura-pura mendapat petunjuk, Allah lebih mengetahui adakah dia benar-benar mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Ini adalah satu ungkapan terhadap ta'aluk ilmu Allah taala yang namanya ta'aluk inkisyaf. Inkisyaf makna apa? Terbuka segala-galanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada ilmu Allah. Semua Allah taala tahu belaka. Sembunyikanlah di mana sekalipun, dan lubuk hati yang paling dalam ke, dalam lub ke, dalam sadrun ke, dalam qalbun ke, dalam aqlun ke, dalam basirah ke, Allah taala maha mengetahui. Apa benda tuan? Lubun, basirah dan sebagainya. Lapisan-lapisan hati. Sampai hati yang paling bawah sekali dipanggil lub. Maka sembunyikanlah rahsia itu. Dalam hati yang paling bawah sekalipun, Allah taala maha mengetahuinya. Ada. Daripada dia kata di langit ke, di bumi ke, apa berjalan di atas batu, dan termasuk daripada benda yang terselit di bawah batu. Kesemuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang itu pun Allah taala mengetahui, apatah lagi seorang yang sesat dan seorang yang mendapat petunjuk. Baik, baru bermula. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairul sabirin. Wa in aqabtum, jikalaulah kamu ingin membalas. Ini berkenaan dengan kematian Hamzah, dah, bapa saudara Nabi, kan? Mana Nabi sangat sayang kepada Sayyidina Hamzah. Dia kata sampai Nabi bersumpah, la umassilan Nabi sab'ina minhum makanak. Nanti aku akan gantikan wahai Hamzah tempat kamu itu dengan bilangan berapa orang? 70 orang akan kubunuh. Dia bersamaan dengan pembunuhan lakukan kepada kamu wahai Hamzah. Nabi kita bersumpah. Maka Allah menyebutkan wa in aqabtum. Ini perjalanan dakwah Nabi ni. Nabi berdakwah kepada orang, masuk peperangan dan sebagainya, ya. Kemudian akhirnya menyaksikan kematian bapa saudara dia. Dia kata wa in aqabtum, jikalau kamu nak membalas mereka ya Rasulullah, fa'aqibu, maka balaslah bimisli ma uqibtum bih, dengan apa yang mereka telah perlakukan kepada kamu. Jangan lebih daripada itu. Betul tak? Kalau dia bunuh seorang, bunuh seorang.
kalau dia rotan semula, itu keadilan Islam. Jangan satu kesalahan dibalas dengan balasan yang tidak setimpal. Kita begitu juga pengajaran daripada ayat ini. Anak kita degil. Dah. Istilah Negeri Sembilan kata apa? Bagi. Tu bagi kan. Bagi dia balik degil lah tu. Dia degil. Kemudian kita suruh dia ke sekolah, dia ponteng. Besar kesalahan dia, besar kesalahan dia. Apa balasan dia? Kita ambil getah paip, kita belasah cukup-cukup 100 kali rotan. Adakah setimpal kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan itu? Sesuai ataupun tidak? Fikirkan baik-baik. Quran mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Iaitu bila kamu nak membalas satu kesalahan, maka balasilah dengan pembalasan yang setimpal dengan apa dilakukan kepada kamu, bukan lebih daripada itu. Kalau Sayyidina Hamzah itu dia kata dibunuh orang, maka balasannya demikian sahaja. Jangan sampai 70 orang kamu bunuh kerana seorang yang terbunuh. Anda. Wala in sabartum, dan jikalau engkau bersabar, la huwa khairul sabirin, maka sesungguhnya kesabaran itulah yang terbaik bagi orang-orang yang sabar. Kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab, dia kata la huwa khairun, itu menunjukkan takkid, la lam takkid kan, padahal kalau dibuatnya wala in sabartum la khairun lisabirin, tambah lagi buat la huwa, dah patut khairun lisabirin pun boleh, tak payah tambah la huwa, la satu, huwa satu, as-sabirin pula satu, khairun pula satu lagi. Jadi artinya apa? Allah memperkuatkan lagi bahawasanya jikalau kamu bersabar di atas apa yang dilakukan oleh orang kepada kamu, itulah sebenarnya yang paling baik sekali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman wasbir wama sabruka illa billah, di sinilah tempat dia, dan sabarlah wama sabruka illa billah, tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dengan sebab taufik daripada Allah, dengan sebab pimpinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahzan alaihim, jangan kamu berasa sedih ke atas mereka itu. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah kamu berasa sempit terhadap apa yang mereka telah perlakukan kepada kamu. Dua perkataan tuan-tuan. Pertama, Allah menyebutkan wala tahzan alaihim, jangan kamu berasa sedih. Yang kedua, wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan kamu berasa sempit. Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini, dia kata dhaiqin, sempit, terbahagi dua. Pertama dikatakan dhaiqus sabri, dhaiqus sadri. Yang kedua dikatakan dhaiqul ardi. Dhaiqus sadri, kesempitan dada. Dhaiqul ardi, kesempitan bumi. Apa maksud dia? Iaitu sebelum berlakunya peristiwa hijrah ini, berlaku dua kesempitan. Yang pertama sekali, kesempitan nada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempit ada dua. Pertama sempit dada. Bagaimana sempit dada? Iaitu apabila berlakunya dua kematian sebelum daripada peristiwa Nabi kita Isra' dan Mi'raj. Yang pertama kematian Abu Talib, dan yang kedua kematian Khadijah bintu Khuwailid, iaitu isteri kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dhaiqul ardi, kesempitan bumi, bila mana Nabi kita berdakwah ke Taif, orang Taif melemparkan Nabi dengan batu. Yang pertama tadi tuan-tuan, dhaiqus sadri, iaitu dada berasa sempit. Yang pertama sekali kematian Abu Talib. Abu Talib merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama seperti mana Al-Imam Suyuti mengatakan bahawasanya Abu Talib ini dia tidak mati dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Imam Suyuti bahawasanya Abu Talib mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ada. Tapi yang masyhurnya adalah Abu Talib itu mati dalam keadaan kafir, tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Talib meninggal dunia, Abu Talib ada sejarahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Abu Talib bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah kemudian ke Syam untuk berniaga. Di pertengahan jalan, satu orang rahib
ataupun seorang paderi, dia senantiasa menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Tak? Sentiasa menunggu, memandang keluar tingkap, tengok siapa yang nak lalu di kawasan rumah dia. Dan dia membaca berkenaan dengan Nabi akhir zaman, bahawasanya akan datang di akhir zaman nanti ada Nabi yang akan datang. Ya, Nabi ini dia tak pasti adakah daripada golongan Arab atau daripada Yahudi. Cuma yang dia tahu antara tanda kedatangannya adalah kalau baginda berjalan, awan akan memayungi dia. Bila berjalan di kawasan berpokok, pokok akan tunduk sujud kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tandanya, dan banyak lagi tanda-tanda yang lain. Maka duduklah dia menunggu-nunggu lalunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu bahawasanya mak ayah Nabi ini telah meninggal dunia dan dia akan berniaga ke Syam. Jadi kesemuanya ini dikumpulkan maklumatnya oleh padri tadi atau rahib tadi. Namanya siapa? Namanya Buhairah. Buhairah diambil daripada kata Bahrun. Bahrun apa dia? Bahrun makna laut. Buhairah itu dipanggil ismu tasghir, iaitu kecil daripada laut. Dipanggil Buhair. Dan nak menunjukkan sangat kecilnya itu ditambah dengan huruf ta, ta marbutah dengan makna ta lil mubalaghah, bersangatan kecil dia. Walaupun lautan yang sangat kecil tuan-tuan, tapi lautan juga besar juga lah tu, ya. Kita pun tak terminum air laut kalau dah satu tasik yang besar. Maka maksud Buhairah satu tasik yang sangat besar, menunjukkan keilmuan orang ini sehingga digelarkan dengan nama Buhairah. Maka Buhairah menunggu-nunggu manakah dia Nabi akhir zaman. Sehingga satu hari yang dinantikan ketika Buhairah telah pun tua, dia dah tua, dia tunggu-tunggu-tunggu, akhirnya dia nampak satu gerombolan yang datang daripada Makkah. Dia nampak awan hitam memayungi gerombolan tersebut. Dia kata, hah, inilah yang ditunggu-tunggu selama kini. Nampak tanda pertama dah ada. Dia perhati lagi, bila gerombolan ini semakin hampir, dia melihat pokok sujud kepada gerombolan tersebut. Dia kata, pasti Nabi akhir zaman telah pun ada dalam kaum ini. Siapa gerombolan tersebut? Itu gerombolan berniaga Abu Talib dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai di gereja itu, maka Buhairah memerintahkan orang supaya menjemput Abu Talib dan juga Nabi Muhammad serta rombongan dia untuk singgah di gereja. Sampai masa dia, dia bawa ke dalam gereja. Abu Talib memerintahkan Nabi Muhammad berada di tempat untuk berehat. Nabi kita berehat di sebatang pokok. Diceritakan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Barzanji. Dia berehat di sebatang pokok. Kemudian yang lain masuk ke dalam gereja dan diperintahkan supaya gereja dibuka sebelah sahaja pintu dia, supaya Buhairah boleh melihat siapa yang masuk tadi. Ditentukan mana Nabi akhir zaman. Dia masuk seorang, 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 dia tengok semua tak boleh pakai. Yang ini dia kata tak boleh. Ada. Yang ini tak boleh. Ni bukan, ni bukan, ni bukan, ni bukan. Akhir masuk Abu Talib. Dia kata ni pun bukan. Habis semua masuk bukan. Tapi tanda-tanda dah ada. Dia panggil ketua rombongan. Siapa ketua rombongan? Dia kata saya. Siapa kamu? Abu Talib. Ada orang lain lagi tak? Dia kata ada. Siapa? Anak aku. Di mana dia? Di bawah pokok. Bila dia tengok bawah pokok tersebut, dia kata inilah dia Nabi akhir zaman. Ini Nabi akhir zaman. Dia kata tu anak kamu kah? Dia kata ya anak saya. Itu bukan anak kamu. Itu Nabi akhir zaman. Dia bapa dan ibunya telah meninggal dunia dan dia bersama kamu. Dia meniaga ke Syam. Dia seorang berkhitan. Maka dia kata aku nasihatkan kamu wahai Abu Talib, pulang semula ke Mekah. Jangan teruskan perjalanan. Balik semula ke Mekah. Dia kata dia khawatiri nanti orang akan memburu Muhammad ini. Karena Muhammad ini menjadi buruan orang sekarang. Nak tahu siapakah dia Nabi akhir zaman. Orang Yahudi mengharapkan kalau Nabi yang lahir, mestilah lahir daripada bangsa Yahudi. Begitu juga Nasrani, masing-masing mengharapkan Nabi akhir zaman keluar daripada keturunan mereka. Akhirnya dibawa pulang semula ke Makkah. Begitu baiknya Abu Talib kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kan bila mana orang tawarkan kepada Abu Talib dengan pelbagai tawaran, Abu Talib menolak dia. Tu jadi apa pun dia tak nak. Begitu juga Abu Talib pernah susah bersama ketika mana musyrikin Mekah kepung Abu Talib, tak bagi makan, tak bagi minum, tapi Abu Talib masih bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya bila Abu Talib meninggal dunia, maka Nabi sangat sedih. Dan disebutkan dari riwayat, pelbagai riwayat, ada yang mengatakan selepas 30 hari kematian Abu Talib, maka meninggal pula istrinya Khadijah. Ada mengatakan lepas 3 hari daripada kematian Abu Talib, maka meninggallah Khadijah bintu Khuwailid. Yang mana Khadijah ini semasa kecilnya dibawa berjumpa dengan tukang tilik. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata buat jumpa tukang tilik, tukang tilik telah menilik tangan Khadijah. Bila dia pegang tangan Khadijah, maka dia baling balik tangan Khadijah. Maknanya dia lepaskan tangan Khadijah dengan cepat. Dia kata jauhkan budak ini daripada aku, kerana satu masa besok dia akan berkahwin dengan seorang orang yang sangat besar yang akan memusnahkan agama-agama yang lain yang batil itu. Maka bila mana dia tahu, maka sentiasa dia menanti siapakah suami dia. Berkahwin orang ini bukan orang dia, berkahwin orang ini bukan orang dia. Akhirnya berkahwinlah dia dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka disebutkan dalam kitab ini tuan-tuan, berkenaan dengan saat kematian Khadijah binti Khuwailid, yang mana pada ketika kematian Khadijah binti Khuwailid, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia senantiasa memerhatikan Khadijah, kerana Khadijah lah melahirkan anak-anak dia. Nah, Khadijah melahirkan anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika wafatnya Khadijah, Khadijah berusia 65 tahun. Dia pandang Khadijah, tenung Khadijah. Kemudian satu masa dia berjumpa Khadijah, dia kata kepada Khadijah, diriwayatkan dalam kitab ini, dia kata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala ala Khadijah radhiyallahu taala anha wa hiya maridah. Ketika itu dia sedang sakit, sakit menuju kematiannya. Faqala laha ya Khadijah, berkata Rasulullah, wahai Khadijah, atakrahina ma ara minki. Dia kata, kau marah tak kalau aku beritahu satu perkara kepada engkau? Ma ara minki, apa yang aku lihat tentang dirimu, kau marah tak? Atakrahina, kau marah tak? Adakah kau tak suka kalau aku cerita satu benda kepada kamu tentang diri kamu sendiri? Nah, kemudian dia kata, waqad yaja'alullahu fil kurkurhi khairan ash'artu inna allaha qad a'lamani innahu sayuzawwijuni. Dia kata sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan satu kebencian itu sebagai satu kebaikan, dan aku merasakan bahawasanya Allah ta'ala memberitahu aku bahawasanya aku bakal dikahwinkan. Rumah sakit tuan-tuan, ya, kita pergi jumpa dia. Ni abang nak cerita tu benda ni. Ada. Fodeh. Dia kata, abang ni yang taklah beritahu lah. Ya, akan nikah seorang lagi. Dia tu nazak dah. Kan? Apa perasaan tuan-tuan? Tongah nazak pun sehat, kan? Bongkar, kemudian dia rembat muka suami. Sebab ini perkara cukup sensitif, kan? Tapi Nabi kita bila tanya atakrahina ma ara minki, adakah engkau akan marah kalau aku beritahu itu tentang perkara tentang diri kamu sendiri? Aku dah beritahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa aku akan bernikah lagi. Apa kata Khadijah? Betul ke ya Rasulullah Allah mengatakan demikian? Betul wahai Khadijah. Dia kata apa? Birrafa'i wal banin. Birrafa'i wal banin maknanya apa? Tahniahlah wahai Rasulullah. Birrafa' wal banin, ini perkataan orang jahiliyah. Bila mana mereka melangsungkan perkahwinan, maka mereka mengucapkan birrafa'i wal banin, makna tambahlah anak lelaki ramai-ramai, ya, mudah bahagialah rumah tangga. Padahal Khadijah ni dalam keadaan dia nazak, menunjukkan apa tuan-tuan? Sayangnya Khadijah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya kalau itu perintah Allah, aku akur. Kalau itu boleh membahagiakan kamu, aku akur ya Rasulullah. Kemudian bila Rasulullah, bila mana Khadijah semakin lama semakin teruk sakit dia, Rasulullah pandang dah tak sanggup lagi dah. Sebagaimana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika semakin lama semakin sakit Nabi, maka Jibril pun tidak sanggup melihat muka Nabi.
Tak sanggup melihat apa? Kerana melihat Nabi menanggung kesakitan. Khadijah begitu juga. Oleh kerana Nabi sangat sayang kepada Khadijah, maka tidak sanggup baginda melihat Khadijah dalam keadaan begitu sakit. Maka Nabi kita keluar daripada tempat Khadijah tidur. Keluar. Bila keluar daripada tempat Khadijah tidur tadi, terlantar kesakitan, maka terfikir Nabi kita Muhammad, apakah nasib Khadijah sekarang ini ketika dia meninggalkan Khadijah? Masuk semula ke dalam bilik, tengok semula Khadijah radhiyallahu taala anha. Tengok dalam keadaan nazak, tak sampai hati, keluar lagi. Begitulah beberapa kali. Dia tengok, dia keluar. Dia tengok, dia keluar, sehingga datanglah Jibril alaihi salam. Dia mengatakan bahawasanya, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Seronok Khadijah, tuan-tuan. Seronok atau tidak? Kita pun seronok, kan? Kalau kita nak mati sakit, tiba-tiba ada orang cakap, wali pula tu, ulama ke, datang jumpa kita. Allah kirim salam. Nampak? Atau Rasulullah semimpi menjumpa Rasulullah malam tadi, dia kirim salam kepada Tuhan. Kita nak mati ni, maka seronoklah kita. Kalau dia bermimpi, dia kata, ni yang main judi sama dengan kau lu, dia semimpi malam tadi, dia kirim salam. Kita rasa apa, tuan-tuan? Nasib malam lah kita. Nampak? Tokai judi kirim salam kita. Ya? Masa kita dalam keadaan nazak. Bila mana Rasulullah berjumpa Jibril, Jibril mengatakan sampaikan salam Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah, maka masuklah Nabi jumpa Khadijah. Dia kata, wahai Khadijah, berita gembira, Allah berkirim salam kepada kamu. Maka apa kata Khadijah? Dia kata, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam. Seronoknya Khadijah. Begitu setiap orang yang mati, tuan-tuan. Ya, ada hadis mengatakan, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu Allah Taala, maka Allah juga suka bertemu dengan dia. Tapi barang siapa yang tak suka berjumpa Allah, Allah juga tak suka berjumpa dengan dia. Bagaimana boleh seseorang itu rasa suka jumpa Allah Taala, tuan-tuan? Bagaimana boleh suka? Kerana Allah mendatangkan tanda-tanda kepada seseorang nak meninggal dunia dengan tanda husnul khatimah. Dibukakan pintu langit sehingga dia melihat tempatnya di syurga. Barang siapa tak suka jumpa Allah Ta'ala, Allah juga tak suka jumpa dia. Kerana ketika dia nak mati, dibukakan pintu langit, dia melihat tempatnya dan mengaku Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak suka dia jumpa Allah Ta'ala. Jadi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sangat gembira, sangat seronok nak jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Fatimah, kan? Riwayat macam mana seronoknya dia bila mana Nabi nak wafat, Nabi bisikkan kepada Aisyah, kepada Fatimah, dia kata, wahai Fatimah, selepas daripada aku mati, kau akan menyusul pula. Seronok Fatimah. Nampak? Kerana dapat berjumpa semula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak berapa minggu, mati pula Fatimah. Alah, seronok dia jumpa Rasulullah. Seronok dia mati. Kita, tuan-tuan, seronok. Fikir-fikir sendirilah lah. Kita, mak ayah-ayah kita nak meninggal dunia, kita pergi tengok. Kan? Abah macam, dia kata, mahu agak anak mati dah ni. Ya? Ha. Tapi dia beritahu pula, dapat beritahu baru. Apa? Lepas saya mati, kau. Nah. Lepas saya mati, kau pula. Tak lama lagi, seminggu lagi. Kita pun sama biru muka orang. Biru hijau muka kita. Nah? Sebab ketakutan dan kerisauan. Fatimah tak risau. Nah? Dia seronok pula. Dia dengar Nabi bisik kepada dia sehingga sehingga Aisyah berasa cemburu. Dia kata, wahai Fatimah, apa Rasulullah telah sebut kepada engkau? Dia kata, lepas baginda wafat, aku pula akan menyusul. Aku seronok. Itu Fatimah. Maka kematian Khadijah, kematian Abu Talib, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersangat sedih. Maka itu dikatakan sebagai dayqu sadri, kesempitan dada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sempit dada Nabi, sedih Nabi, tertekan Nabi dengan kematian dua orang manusia yang paling Nabi kita sayang, Abu Talib dan juga Khadijah. Kemudian ditakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan anak angkat dia berhijrah ke Taif. Peristiwa yang panjang, antaranya watak yang terlibat bernama Mut'im bin Adi, yang mana ketika Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang di Taif telah mengupah budak-budak dan orang gila
membalik Nabi dan juga Zaid bin Harithah dengan batu. Zaid mempertahankan diri dia, mempertahankan Rasulullah, sehingga ada juga batu yang singgah kepada Nabi. Maka akhirnya Nabi berehat keletihan di satu dusun. Dan ketika itulah datangnya seorang bernama Addas yang diutuskan oleh Mut'im bin Adi. Dia kata apa? Ambil anggur ini bagi kepada orang itu. Nah, siapa itu orang nama Muhammad? Dia bawa anggur, jumpa Nabi Muhammad, suruh makan. Maka bila mana Nabi kita makan, Nabi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertanyalah Addas, dia kata, apa yang kau baca tadi? Dia kata, aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, tempat aku juga membaca bacaan yang sama, Bismillahirrahmanirrahim. Maka sahlah, dia kata, ini bacaan yang betul. Dia kata, kampung kamu di mana? Dia kata, kampung saya di Nainawa. Nainawa, dia kata, tempat satu Nabi yang bernama Yunus bin Matta. Betul, dia kata, Yunus bin Matta. Siapa Yunus bin Matta? Yunus bin Matta, dia kata, seperti aku juga. Aku saudara dengan dia. Iaitu Yunus, artinya Nabi Yunus alaihi salam. Maka Addas ini mengatakan Nabi Yunus berasal daripada tempat dia, dan Nabi Yunus bila nak makan, Nabi akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, betullah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini kerana sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihi salam. Maka setelah dia tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan tamar tersebut dengan baca bismillah, maka dia beriman terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman, mengucap syahadah di hadapan Nabi dan mencium tangan Nabi serta mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil besar, tuan-tuan, ya, sejarah membuktikan, iaitu sahabat bernama Addas mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi. Begitu juga ulama hadis seperti mana Bukhari dan Muslim, mereka itu antara murid dan guru, dan mereka juga pernah mencium kaki salah seorang daripada guru mereka. Ada. Ha, kita kata cium kaki itu bid'ah, rosak, masuk neraka dan sebagainya. Padahal zaman Nabi, Nabi tak larang pun. Bahkan pada zaman ulama-ulama hadis yang besar-besar, mereka mencium kaki guru mereka. Baik. Kita tak jadi-jadi punya fokus kat sini. Nak ceritanya, Addas mencium tangan Nabi. Tak. Mencium kaki Nabi. Artinya mencium tangan ini, ya, bukan perkara yang baru dalam Islam. Bahkan kalau itu dilarang, maka Nabi pertama akan melarang Addas daripada mencium tangan dia. Maka bila Nabi berasa sempit dunia ni, pergi ke Taif orang tak terima, sini orang tak terima, maka Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berasa sempit wahai Muhammad. Taif itu kecil, Mekah itu kecil, Madinah tempat yang kecil. Baik, aku tunjuk kepada kamu satu tempat yang sangat luas, lebih luas daripada bumi yang kamu duduk. Maka Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan dua sebab besar tadi. Dengan sebab kesempitan dada, kesusahan hati Nabi, kesedihan Nabi, dan juga Nabi berasa sempit dunia ini. Dengan sebab Taif tak terima dia, orang sini tak terima dia, pergi ke Habsyah pun sama juga. Maka Nabi berasa sempit. Akhirnya Allah menunjukkan kepada Rasulullah bahawasanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada itu. Kalau Taif tak terima kamu wahai Muhammad, tengok, dia kata, bagaimana malaikat yang sebegitu ramai sehingga mereka menunggu-nunggu kamu wahai Muhammad. Mereka tak mau, sudah, tinggalkanlah. Nah, bukan biarkan terus berdakwah, jangan kecil hati dengan mereka itu. Jadi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dunia ini kecil. Bumi ini satu daripada berbilion-bilion planet yang berada dalam satu bima sakti, satu galaksi. Bahkan galaksi juga berbilion-bilion galaksi. Makna dia, bumi yang engkau duduk wahai Muhammad, satu tempat yang sangat kecil. Maka Allah tak nak tunjukkan Nabi Muhammad ini bagaimana besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dibawalah Nabi pada malam Al-Isra' dan Mi'raj. Itulah peristiwa yang berlaku. Itulah cerita, tuan-tuan, Nabi dah. Nah, dan masa 45 minit ni, tuan-tuan, ya, masa yang sangat segera ringkas, ya. Ceritanya pula panjang. Jadi saya pintih-pintih tadi itu, maka cukup selesai cerita Nabi kita nak Isra' dan Mi'raj. Sedikit pada Isra' dan Mi'raj, sedikit saja saya tambah. Dipanggil tiga makam Nabi. Yang pertama dikatakan Bashariyatun fil ardi, iaitu kedudukan sebagai manusia di atas muka bumi. Yang kedua dikatakan Malakiyatun fis sama, Nabi berada pada makam malaikat.
Dan ketika naik ke atas lebah langit yang ketujuh, dia katakan malakiyah fauqal malakiyah, lebih tinggi daripada para malaikat. Dan pada kedudukan malakiyatun fis sama, iaitu ketika Nabi kita langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, itulah dipertontonkan kepada Rasulullah tentang ibadatnya para malaikat. Langit yang pertama, malaikat yang berdiri semua sekali, mereka berzikir, bertahmid, muji Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi kita melihat, dia kata, oh alangkah bagusnya jikalau ibadah ini umat aku yang lakukan, berdiri kemudian bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir. Naik langit yang kedua, dia tengok malaikatnya rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, alangkah bagusnya jikalau ibadah ini juga dilakukan oleh umat aku. Naik langit yang ketiga, dia tengok malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bagusnya jikalau ibadah ini umat aku juga yang lakukan. Kemudian Nabi kita bagi salam, assalamualaikum. Maka malaikat yang sedang sujud ramai-ramai ini, mereka bangun, dongakkan kepala melihat Nabi SAW dan mereka menjawab, waalaikumsalam, dan mereka sujud semula. Nah, naik langit yang keempat, dia melihat orang yang sedang duduk sambil bertasbih, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh, mereka bertasbih, bertahmid, berzikir dan bertakbir. Sehingga bila mana Allah Ta'ala naikkan lagi, iaitu naikkan kedudukan Nabi, dipanggil malakiyah fauqal malakiyah, kemudian ditinggalkan Jibril langit yang ketujuh, naik yang langit yang atas daripada itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi kita Muhammad dengan ibadat langit yang pertama sehingga langit yang ketujuh. Adanya berdiri, adanya rukuk, ada i'tidal, sujud dua kali kerana perbuatan malaikat tadi, dia sujud, assalamualaikum, dia bangun, waalaikumsalam, sujud semula. Dua kali sujud, kemudian dengan duduk antara dua sujudnya, duduk tahayat dan sebagainya, takbir, tahmid, tasbih dan sebagainya, dijadikan sebagai ibadat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang sembahyang dengan khusyuk, jaga syarat dan rukunnya, Allah menganugerahkan pahala sebanyak malaikat tujuh petala langit tadi, yang sembahyang, berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Maka beruntunglah kita, tuan-tuan. Allah sayang kepada kita. Ya, maknanya, Nabi yang naik ke atas, Nabi terima sembahyang. Dan faedahnya, sehingga kepada semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi ambil terus daripada Allah Ta'ala tanpa perantaraan malaikat, naik ke atas, dikirimkan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita tak nak semayang, kan? Sepatutnya mana, tuan-tuan? Ya, ambil selipar tu, gembat ke muka, kan? Nabi kita terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah para malaikat pula lagi. Ya, kemudian diwajibkan pula, artinya sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinaikkan makamnya, dianugerahkan sembahyang, kemudian dibekalkan pula, dibekalkan sembahyang tadi. Jangan Nabi Muhammad saja dinaikkan makamnya, tetapi nak dinaikkan makamnya juga pengikut umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan sembahyang yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, tuan-tuan, ya. Sampai itulah dulu, ya. Jadi maknanya apa? Isra dan Mi'raj tadi ada peristiwa yang sebelumnya dan peristiwa ketika berlakunya Isra dan Mi'raj. Cerita yang begitu panjang diringkaskan dalam masa hampir sejam. Jadi ya, tuan-tuan, nanti lepas Isra dan Mi'raj besok, agak penceramah-penceramah yang lain akan menyambunglah berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu cuma peristiwa yang membawa kepada Isra dan Mi'raj. Wallah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.